Cek cek ada enggak motornya sih, Dul? Jangan jangan kamu motor maling. Ada tapi mobilnya enggak ada. Jadi dia di rumah. Semlak. Ada suara kerincing. Ada suara kerincing. Bentar, bentar. Mana menawarannya? Bau-bau. Bau dupa sih. Bau dupa. Entul. Ya ampun. Hop. Mas Adu, Nah, angkat. Bantuan agak diangkat gini terus langsung cedokin. Ini cepetan boy, kamu tarik. Jangan sampai dia kayang lagi. Yuk. Mari kawan gerakkan tangan kakimu. Menarilah dengan bebas sesukamu. Ekspresikan dirimu, janganlah ragu. Jiwa seni berkobar dalam dadamu. Maju bersama kita meraih mimpi. Di antara Semangat, kita makan aja yuk. Makan gimana orang kita belum ngonten, mau dong makan. Jawa Timur aja lah, Mas. Ini mau ke mana sih? Enggak, kita itu nungguin si Entul. Kalau Nemo ke mana, Nemo? Nemo kan izin hari ini ada mantenan Nino. Nino. Entul tambah enggak datang. Entul tuh belum datang, makanya kita nungguin dari tadi, Mas Yo. Ya udah, kita jadi kaum rebana aja kayak gini sambil nungguin Entul. Kita kontennya kayak gini aja. Mas Yo. Kita itu dari tadi sampai pindah-pindah lokasi karena nungguin Entul sampai ya, gori. Dari tadi itu ada sekarang, banyak tamu loh yang jam 12. Ini udah molor 2 jam. Belum datang. Nah, gini aja. Jangan-jangan ada hubungannya dengan yang kemarin. Kenapa dari tadi kita enggak kepikiran kayak gitu ya? Kalau memang ini sebabnya kemarin ini enggak salahin Mas Joko nih. Iya. Paling dia ini badan gak mungkin Mas. Oh, gak mungkin. Kalau enggak kalau aku mikirnya, kita ingat gak kemarin kita ngejar itu gambar yang kita dari kuburan Cina itu loh. Gambar Mas Allah, kita masih punya. Sampai sekarang itu belum gambar. Coba kamu telepon orang tuanya aja, coba. Kamu kesana dulu. Di Gantara, di Gantara. Tuh kan payah nih Mas, kamu bisa dapat fotonya. Gambar itu Mas. Ya itu tetap ada hubungan bisa aja. Tapi kamu pokoknya bertanggung jawab Mas Joko. Apa? Oh, kok aku? Iya, kemarin Pak Jumantoro, biar iya. Sudah selesai. Kemarin kamu yang kelaran gak pakai Jumantoro toh, kamu mau handle semuanya terus apa ya, sekarang? Ya aku handle. Mas udah diangkat. Fotonya kan enggak udah diangkat. Waduh, tapi udah diangkat. Atau kita samperin aja. Oh, iya kenapa enggak dari tadi yo kampret bener. Tapi ya, udah tapi dia mancing apa di rumah? Mancing. Jangan kayak gitu. Udah tujuan pertama kita ke rumah aja. Alah paling mancing dia enggak usah lah. Enggak kita mancing apa gitu bertiga. Tapi itu kan berisiko dam tuh, ada gambarnya tuh. Kalau disalahgunain bahaya juga loh. Kita kan niatnya mau keluarin. Bener. Oh lelele kamu loh. Kemarin kayak gitu ya, pengen apa? Pengen ngadopsi kodam itu ya. Iya. Dia masuk di tubuhnya. Udah. Kita guys, kita mau cari Sindul ya guys. Karena gambar yang kemarin sangat berbahaya, kita harus segera ambil. Yo yo, ambil. Hei, sini ya. Gimana sini? Yo let's go. Ini kalau aku lihat ya Mas Adu ya. Nah. Ini Indul ini paling belum bangun ini. Kamu ngapain? Kamu baca mantra? Iya, baca mantra aku terawang. Terus cara penglihatan kamu? Di antara dua pilihan, dia belum bangun sama kok gini-gini ya? Apa itu? Apa itu? Ah, dia. Wow. Buat enggak percaya lagi ya. Kemarin aja kayak gitu aku, Jok. Masa mau percaya lagi. Jadi ini aku Pak Joko lagi apa ritual katane dalam penglihatan negatif dia Entul itu belum bangun. Belum bangun. Nah, tapi ada dua pilihan, masa pandangan gaib ada dua pilihan loh. Itu kan masih terawang-terawang Mas Adu. Udah gini aja lah. Ini kan kemarin kita ngikut Mas Joko jadi enggak karuan nih. Nah, aku lama-lama kalau ini tepat ini. Memang aku tepat Mas. Aku lama-lama enggak percaya sama Mas Joko ini. Iya tuh. Tuh. Ah, udah enggak percaya. Ini lama-lama malah salibang beneran. Udahlah kita jalan-jalan aja Mas Joko, enggak usah ke tempatnya itu lah. Udah biarin aja. Ngawur aja dia tuh. Woi, bahaya dia tuh bawa barang kayak gitu, pokoknya kita langsung ke rumah ya. Boy, lurus aja lah, boy. Jangan, boy. Kita boy. PS apa? Gimana? Boy, kita selamatin Entul, boy. Nanti beresiko tinggi itu ada ini udah sampai rumahnya nih. Entul tenggelam. Hah? Tenggelam apa? Tenggelam. Selamatin Entul. Ya selamatin itu dari kemarin tuh.
Oke guys, kita udah sampai rumahnya Antul. Coba siapa yang benar nanti. Oh. Ya, kalau kita itu tujuannya demi menyelamatin apa? Menyelamatin Antul. Hmm. Kalau Mas Joko beda lagi nih. Ah, dia enggak mau bertanggung jawab. Dia maunya kabur. Heeh. Ya enggak gitu. Ya udahlah guys, kita udah sampai, kita habisin duduk rumahnya ya. Ya benar. Udah. Ya, yuk turun. Stop. Wan, ayo buruan. Aku gandeng juga ya, kan di sini ya? Ayo, wah. Masya Allah. Kamu jongkok. Coba, panjat, boy. Jangan jangkak motor ya. Ibunya. Tuan-tuan. Itu. Cek, ada enggak motornya sini dulu? Jangan, kamu motornya ada, tapi mobilnya enggak ada. Jadi dia di rumah. Semlak. Bentar, motor ada, mobil enggak ada. Berarti orang tua pergi, Nul di rumah. Oh, kenapa enggak. Kita macet-macet? Oh, kelamaan masuk ini kebuka. Iya. Ya udah, kamu tinggal masuk, ribet banget sih. Oh, ini motornya si Indul, guys. Ini orang tuanya enggak ada, tapi Indul pasti ada. Mana? Kita mau ngapain? Ada enggak orangnya? Ada suara kerincing. Ada suara kerincing. Bentar. Mana orangnya? Dul. Mana orangnya? Kerincing. Kok ada suara? Datanglah. Datanglah. Gak ada. Bau dupa sih. Entul. Ya ampun. Hop, masa hop. Eh, kamu itu apa-apaan? Oh. Ini apa lukisan kemarin? Wah, bakar, cepet ayo bakar. Boy, kamu jagain dulu, Boy. Boy. Halangin dulu. Bakar. Ini kenapa dia malah masih gunain ini? Ini gara-gara Mas Joko nih. Wah, udah bakar sini. Kabar-kabarin kemarin. Orangnya ada enggak? Tapi Mas Jok, ini maksudnya apa? Hah? Aduh, ini juga belum tahu Mas Jok. Berarti gimana nih? Berarti ini kodamnya mau dimasukkan ke dalam SG maksudnya. Lah, kemungkinan. Lah, udah bakar sekarang. Cepat bakar. Kamu tahu. Guys, ini karena udah membahayakan kita harus bakar nih. Kayaknya sama Antun mau dimasukin ke barungannya. Kita tadi dilihat di kamar ada barongannya kan? Kamu kan tak suruh jaga Entul. Ya Allah. Kamu kenapa kesini? Jangan mau ikut bakar ini. Lah terus Entul, gimana? Dalam. Ya udah sana, kamu nemenin Entul, nanti dia kabur. Sana kabur. Mau ikutan dia. Ini kita pastikan kabarnya apa? Sampai terbakar ya. Sampai terbakar semua ya. Jangan ada sisa loh. Ini dari api, semoga kembali ke api ya. Betul. Ini gara-gara kamu nih. Kadang memang kalau yang udah tergambar kayak gini, dia terjebak Mas Adul sebenarnya. Iya. Jadi ada ini, ada sosoknya. Mudah-mudahan terus selamat ya. Moga-moga aja. Apa? Itu si Boy. Apa sih? Kenapa? Terus gini. Gini apaan? Apa lagi? Mana sih? Woi, jalan masuk. Entul. Aduh. Woi. Mas Joko. Masuk. Bob, gimana ini? Mau gimana tuh? Kita kayak yang dulu. Kok kayak yang lagi? Berarti memang sosok anak kecil itu. Waduh, ini jangan-jangan enggak terima karena dibakar. Udah bawa kita bawa pulang aja. Woi. Kamu gitu kan. Sama-sama barengan tuh udah. Ambil, Boy. Cepetan lah barengan lah. Aku juga takut kok. Enggak mungkin kalau kita selesain di sini, mendingan kita bawa pulang aja. Tapi kita bawa Mas Joko yang jemput. Ayo cepat. Duh, ngeri banget, guys. Dia kayak yang lagi kayak kemarin. Tempat rumah sepi, Mas Joko. Angkat Boy, enggak apa-apa, Boy. Duh, Boy. Ya, Mas Joko. Melotot. Mana? Lihat. Tul. Aduh, udah kayak gitu. Mas Joko, udah bawa pulang. Ayo cepetan. Matanya tutup aja, matanya tutup. Cepet. Nah. Duh. Angkat. Mas Adul ya, tolongin. Kamu ini gimana sih? Cepetan. Kenapa kayak gini? Udah kita bawa pulang dulu, guys. Ih, serem banget. Terus. Ini kalau kayak gini, aku juga. Bantuin, Boy. Sakitnya, Boy. Bantuin. Ayo, cepetan. Depan aja. Melotot nih matanya, guys.
gimana nih nyembunyinya nih? Ayo ayo masuk, pasin. Ada-ada aja nih sindul sih, ah. Gimana nih? Ini tubuhnya kaku. Kaku, ah. Tul. Mau apa Mas Edu? Kalau udah kayak gini harus kita paksa, mau enggak mau nih. Coba. Kakinya yang ditarik itu loh. Coba ini kayaknya kaku semua nih. Yang kaku dilurusin. Oke guys, kita enggak nyangka kalau sampai kayak gini sindul nih. Biasanya enggak sampai, aduh ya ampun ya. Anak-anak ya soalnya ya. Dia tuh penasaran. Senyum. Susah ini. Ayo Mas Joko. Tarik Mas Joko. Susah nih guys. Ini susah. Mas Joko serius. Susah ini. Kakinya kan mau ditarik. Oh iya Mas ditarik. Duh, iya emang iya. Oh yo. Ditutut maksudnya. Kamu tarik sana, aku ke atas. Yo Mas Joko. Ini agak susah banget guys. Tutut aja. Tul, kamu ini kenapa mainannya pasti aneh-aneh sih, makanya jadi kayak gini deh. Enggak bisa masuk. Heh? Berat banget nih. Tuh gimana nih? Ayo boy, ayo lah. Enggak usah lagi. Tarik. Bentar. Ini harus pakai cuman toro kayaknya, Mas Yo. Oh, ide bagus. Kurang, Mas Yo. Tunggu. Apa itu apa? Bilang apa? Dia mau ambil cuman toro. Kasih dah kok kayak gini. Cepetan, Mas Yo, cepetan. Ini. Ya, sini ya, nih. Tapi moga aja setelah awas jangan masuk, ini kayang dulu ya. Iya ayo cuman turun nih Mas Joko. Cepetan Mas Joko, cepetan daripada dia kayang lagi nih cepetan buat cepetan udah kamu cuman turun agak diangkat gini terus langsung cetokin ini cepetan boy, kamu tarik jangan sampai dia kayang lagi, yuk tuh guys. Semoga aja ini mau ya sama Jumantoro ya. Itu udah paling mentok nih soalnya nih. Tahan boy. Terus. Udah, atas Mas Adu. Gimana? Ah, untung aja deh. Bisa teratasi nih. Masih nih. Dul. Tul. Udah sadar. Udah sadar dia. Tul. Ini loh ini. Tul nih Mas Adu. Masih kencang kakinya. Tul. Masih lemas dia. Udah biarin lah. Biarin. Yang penting gambarnya udah kita bakar kan. Udah kita bakar. Ini harus dikasih tahu Mas Joko besok lain kali itu kalau tak kasih tahu baju mantoro Mas Joko katanya udah aku bisa lah akibatnya kayak gini kan. Iyalah lain kali jangan kayak gini Mas Joko, ngerepotin aja kamu nih. Percaya sama Mas Joko, tak kirain bisa apa beneran bisa nangkal ternyata kemarin juga takut sekarang malah baju mantoro lagi . Kalau dari awal baju mantoro udah beres dulu juga dah gini. Tul. Kayaknya cukup dulu video dari kita lah. Dan ini buat pelajaran kita semua. Nah, gak usah bawa-bawa yang dari kuburan. Pasti efeknya kayak gini. Nah, buat kalian juga kalau main di kuburan itu permisi dulu, amit-amit dulu. Jangan trono-trono. Apalagi ambil-ambil. Lah, ambil barang-barang dari kuburan. Jangan ya. Oke. Okay. Ayo, boy, sekarang kalau saya subscribe video dari kami Gar udah selesai. Jangan lupa like, komen. Ya dulu. Cuma tolong ayo. Cepat. Udah kayaknya masih berlanjut nih. Ya udah guys, aku enggak tega. Udah kan.